Atas laporan dari masyarakat dan warga tentang sampah yang ada di pesisir dan sudah setelah dilaporkan kemudian langsung dinas sosial bergerak membersihkan. Selama beberapa hari ini sudah terkumpul lebih dari 50 ton sampah dan karena lokasinya maka pembersihannya tidak bisa menggunakan alat-alat besar untuk mengangkut karena tidak bisa diangkut, harus pakai kapal. Jadi satu pakai eskavator, dua dengan tenaga manusia langsung diangkat, pakai alat pun pakai garpu. Kalau dikeruk itu sulit mengangkatnya, mau tidak mau harus pakai tangan. Lebih dari 400 tenaga bekerja di sini untuk mengangkat sampah-sampah itu. Diperkirakan masih ada lebih dari 50 ton lagi yang masih ada di sini. Sampah-sampah ini mayoritas adalah sampah plastik rumah tangga yang mulai berkumpulnya diduga sejak akhir Desember karena angin barat yang bergerak dan kemudian merusak lahan yang semula akan digunakan untuk mangrove dan budidaya bandeng, kemudian rusak semua dan justru menjadi perangkap sampah. Jadi arus laut membawa sampah dan berkumpul di tempat ini.